Sebanyak 400 peserta berkostum unik memenuhi kawasan wisata Pantai Pasir Padi, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Selasa. Ratusan peserta ini mengikuti Festival Pasir Padi kelima dalam perayaan Hari Pehcun. Peserta duduk berhadapan di sebuah meja yang di depannya terdapat kudapan tradisional khas Bangka, yaitu otak-otak. Setelah aba-aba tanda lomba dimulai, para peserta berlomba menyantap otak-otak. Dewan juri dengan bendera biru dan kuning berkeliling untuk melihat peserta yang paling cepat menghabiskan otak-otak. Lomba ini juga sebagai upaya pemerintah setempat dalam mempromosikan salah satu kuliner khas daerah. Tim Liputan, CNN Indonesia.